penerangan Provinsi Selatan yang berikan selamat kepada Tribun yang mana pada hari ini resmi menggunakan gedung baru. Semoga dengan gedung baru ini ada spirit yang baru pula, punya negeri yang energi yang baru, semangat yang baru, dan tentu inovasi-inovasi, kreasi yang baru, sehingga Tribun Timur semakin jaya, semakin terpercaya, dan semakin diminati oleh masyarakat Sulawesi Selatan.